prediksi line up timnas Indonesia versus Argentina FIFA Matchday hari ini. Prediksi line up tim Indonesia, penjaga gawang ada Sahrul Krishna. Kemudian di posisi center back ada Jordi Amat. Masih di posisi center back diisi oleh Elkan Bagot. Kemudian ada Rizky Ridho berposisi sebagai center back. Sementara itu untuk back kanan atau right back ada Asnawi Mangku Alam. Sedangkan untuk sisi left back atau back kiri ada Sen Patiyama. Untuk di gelandang tengah ada Mark Klok. Dan Mark Klok akan berduet dengan Rahmat Irianto berposisi sebagai center midfielder. Kemudian ada Marcelino Ferdinand attacking midfielder. Dan dua penyerang Indonesia, yang pertama ada Dimas Draja dan penyerang kedua atau center forward ada Struij. Dan untuk prediksi line up Argentina sendiri, goalkeeper Emiliano Martinez. Sedangkan untuk posisi center back ada Pezzella. Pezzella di center back akan berduet dengan Christian Romero. Sementara itu untuk posisi left back diprediksi akan menurunkan Marcos Acuna. Sedangkan untuk sisi kanan atau back kanan right back ada Nahuel Molina. Untuk posisi gelandang tengah ada Rodrigo De Paul center midfielder. Rodrigo De Paul akan ditemani oleh Mark Allister central midfielder, dan tentunya ada Enzo Fernandez di posisi central midfielder, pemain dari Chelsea. Dan untuk sayap ke kiri atau left wing ada Garnacho, dan untuk sayap kanan atau right wing akan diisi diprediksi oleh Lucas Ocampos. Dan untuk penyerang tengah diprediksi Argentina akan menggunakan Simeone. Ya itulah untuk prediksi line up Indonesia versus Argentina FIFA Matchday hari ini.